Nah, kita lihat dia sudah mulai membaca dan ini dia. Halo teman-teman, jumpa lagi di acara unboxing gratisan. Pada kali ini kita akan unboxing salah satu alat medis, yaitu pulse oximeter, yang gunanya untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan denyut nadi. Alat ini kalau dijual beli online dijual seharga Rp150.000 sampai Rp450.000, tapi khusus merek Care 7 ini harganya Rp450.000. Ini dia teman-teman. Oke, kita langsung buka saja segelnya ya. Jadi di dalamnya ada buku petunjuknya. Dan ini dia guys, alatnya. Agak susah ya saya karena saya satu tangan memegang kamera. Nah, ini dia nih. Alatnya hanya sekecil ini. Kemudian di belakangnya ini tempat baterainya. Menggunakan dua buah baterai ukuran A3. Ini layar LED-nya. Dan di dalam pembeliannya ini sudah termasuk baterai A3 dua buah. Terus ini hiasannya aja untuk dijepit di alatnya ya, supaya nggak mudah hilang. Oke, sudah habis. Jadi ini dia yang tersedia di dalam dusnya. Ada baterai, kemudian pulse oximeter, serta gantungannya nih. Jadi di belakang ini adalah tempat baterainya, tinggal didorong aja kemudian dibuka. Nah, ini dia. Kita coba pasang baterainya. Pastikan untuk memasang dengan tepat ya. Oke, kita tutup kembali. Alat ini tiba-tiba hits ya di masa pandemi ini karena dianggap bisa membantu mendeteksi virus corona. Karena berkurangnya level oksigen di dalam tubuh bisa juga diakibatkan oleh penyakit paru-paru seperti COVID-19. Jadi kita tekan dulu tombol fungsinya. Nah, ini dia tampilan layar LED-nya. Bila kita tekan lagi satu kali tombol fungsinya, tampilannya berubah arah ya. Misalnya apakah kita akan menggunakan jari sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, kita tekan, maka berubah arah lagi tampilan di layarnya. Kita lihat tampilan dalamnya ada lampunya ya. Jadi cara kerja alat ini adalah dengan menyinari kulit melalui ujung jari, kemudian mendeteksi warna dan pergerakan sel darah dalam tubuh. Sel darah yang bagus akan berwarna cerah, sedangkan yang kurang bagus akan berwarna merah tua. Nah, ini nih cara kerjanya seperti ini. Masukkan jari kita, pastikan kuku menghadap ke atas. Nah, kita lihat dia sudah mulai membaca dan ini dia sudah kelihatan bahwa di situ kadar oksigen darah saya 98% dan denyut nadi saya sekitar main di 70 sampai 73. Oh, malah turun lagi. 69 BPM. Jadi pastikan jari kita kukunya menghadap ke atas ya. Dan juga pastikan saat
menggunakannya di ruangan yang tenang. Jadi, kalau yang pernah saya dengar itu, kadar oksigen yang normal adalah 95% sampai 100%. Sedangkan untuk denyut nadi saat kita istirahat itu normalnya berkisar antara 60 sampai 100 BPM atau beat per menit. Oke, saat kita lepaskan dia mulai nggak kebaca lagi dan dia akan mati sendiri layarnya ya. Oke, mati sendiri kan, jadi nggak perlu tekan-tekan lagi tombol fungsinya. Oke, itu dia unboxing gratisan kita pada kali ini. Semoga dapat memberi tambahan informasi buat kalian, dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Bye-bye.